antara pengajar dengan punya wawasan saja, dengan pengajar yang punya adab itu lain. Anda hanya menemukan pengajar dengan wawasan luas, Anda mendapatkan ilmunya. Tapi ketika dia tidak menampakkan adab, maka Anda akan kehilangan etika dalam mengamalkan apa yang telah Anda dapatkan itu. Ilmu Anda mungkin bagus, dalilnya ada, tapi Anda tidak punya adab dalam menerapkannya. Tahu Anda ilmunya itu, hadisnya tahu, paham. Tapi karena Anda tidak pernah belajar adab, maka cara menampilkan kepada orang lain, keluarlah kemudian pernyataan tanpa adab. Sepertinya kalimatnya bagus, karena menggunakan dalil. Tapi karena kekurangan adab, itu yang jadi masalah. Dan banyak orang, kata Nabi, itu lari dari pengajaran-pengajaran Islam, bukan karena kurang jelas disampaikan, tapi kurang adab dalam menyampaikannya. Dan tidak sedikit orang-orang masuk Islam, bukan karena pengetahuan yang luas disampaikan dalam mengajak, tapi karena tampilan adab dan akhlaknya yang sangat luar biasa.